fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Orang berilmu itu disebut dengan alim, tapi di atas alim ada lagi. Siapa dia? Arif. Oh, alim ya, di atas alim arif. Di mana arif itu Pak Ustaz? Di bawah ada si arif. Arif tafakkur. Ada yang tinggi, arif. Apa beda alim dengan arif? Alim dia tahu karena indikasi. Ustaz Mustafa Umar sudah datang apa belum ya? Sudah. Tahu kamu Ustaz sudah datang? Saya tahu Ustaz sudah datang. Dari mana kamu tahu? Ada mobil Fortuner parkir depan. Dari mana kamu tahu? Ada, saya tengok sendalnya di bawah. Dia tahu karena indikasi. Kalau arif tak begitu. Al-arif billah. Kamu tahu Ustaz sudah datang? Sudah. Dari mana kamu tahu Ustaz sudah datang? Ini foto kami selfie tadi. Dia tidak dari indikasi, tapi dia langsung. Tentu tak bisa menyamakan itu dengan Allah. La tudrikuhul abasaru wa huwa yudrikul abasara laisa kamithlihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi agak-agaknya begitulah merasakan kehadiran Allah di saat susah. Itulah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah? Pandanglah hidup Ayyub alaihi salam. Ketika Ayyub diuji, kubun kurma subur menghijau, buahnya menguning memerah, ternak sapi kambing onta banyak, bukan main, anak-anak Ayyub sehat. Allah ingin hati Ayyub itu murni. Allah tahu hati Ayyub murni, tapi Allah mau kasih tahu bagi mereka yang membaca kisah Ayyub. Kalau kalian mau tahu kemurnian Ayyub, tengok imannya. Mati kebunnya, iman itu tetap tak bergeming. Mati anaknya, tetap tidak berubah. Habis semua hartanya, tetap tak cukup dengan itu. Kulit berpenyakit, tak berkesudahan. Sikit pun dia tak pernah suuzon kepada Allah. Mengapa anakku mati? Mengapa kebunku mati? Mengapa kebunku kering? Mengapa airnya hilang? Mengapa, 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 mengapa? Karena marah sumpah serapah tidak akan menghilangkan kesusahan. Satu-satunya obatnya hanya husnuzan kepada Allah. Ayub sampai pada tingkat husnuzan, tapi rahmah. Ayub kuat, tapi di samping Ayub ini ada tulang rusuk yang bengkok. Siapa dia? Rahmah. Makanya Pak Kua selalu mendoakan kedua mempelai. Allahumma arham bainakuma kama rahimta baina ayyuba wa rahma. Buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayyub dan Rahma. Rahma namanya karena dia penuh dengan kasih sayang. Sampai akhirnya dia pun tak tahan menengok penderitaan Ayyub. Ayyub, aku tak tahan menengok kau susah. Berdoalah kepada Allah. Kata Ayyub, aku malu. Kalau cuma begini ujiannya, malu aku minta sama Allah. Kata Rahmah, berdoalah. Akhirnya Ayyub pun mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massani yadur. Ya Rab, ya Allah. Anni, sesungguhnya aku. Massani yadur, aku kena penyakit, ya Allah. Dia tak ada bilang, sehatkan aku, ya Allah. Kenapalah aku yang sakit? Aku ini kan Nabi Allah. Kenapa aku sakit? Kenapa bukan yang perampok tu? Kenapa bukan yang pezina tu? Kenapa bukan yang peminum khamar tu? Kenapa anakku yang mati? Kenapa aku yang susah? Aku kan beribadah. Anni masani yadur, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Itu saja cakap dia. Tak ada doa. Ini doa dia ni aneh. Doa kok isinya tak ada doa. Doa itu kan isinya minta, ya Allah sehatkan aku, ya Allah, ya Allah jauhkan ini, ya Allah, ya Allah. Enggak. Al-adab fauqal ilmi. Adab sopan santun, tata krama, malu kepada Allah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tak beradab.
dia lebih daripada ilmu. Atas daripada ilmu adalah adab. Anni massaniyadhur, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau yang paling sayang di antara penyayang. Allah ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Ayub memiliki kemurnian husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Abbas punya anak laki-laki namanya Abdullah. Waktu Nabi pindah umurnya, Nabi pindah ke alam akhirat, Nabi pindah ke alam barzah, alam kubur, meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 sana, 15 tahun. Tapi dia didoakan Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil, dalamkan ilmunya, pahamkan dia agama, bisa dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibni Abbas, terlepas dari kontroversial periwayatan. Abdullah bin Abbas mengatakan ada tiga, al-jubnu pengecut, wal-bukhlu pelit kikir bakhil, wal-hirsu tamak, yujmi'uha su'uzan. Ketiga-tiga ini berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pelit, dari mana pelitnya itu? Pelit itu di sini, di hati. Kalau ada orang pelit, pelit itu bukan di tangan. Tapi pelit itu datang dari mana? Dari su'uzan. Kenapa kamu tak bersedekah? Nanti kalau ku sedekahkan, ya kalau diganti Allah, kok tidak? Su'uzan. Al-jubnu, pengecut. Apa yang membuat orang pengecut? Su'uzan. Begitu FPI berteriak, penista agama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Pak? Kita pergi. Kalian aja lah pergi. Aku, jangan takut Pak, Allah akan mengganti. Ya kalau diganti Allah, kok tidak? Didengar sama yang lain, iya juga ya. Nampak? Dia sedang menyebarkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, al-jubnu pengecut, al-bukhlu bakhil. Nama orangnya bakhil, nama sifatnya bukhlu. Al-hirsu tamak, rakus. Itu semua berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala.